Dia tu keberadaan dia tujuh dalam pesawat tu ada atas tu kesan rasmi. Kesan rasmi dia pergi ke dia berjumpa dia ada bersyarat dengan yang bawa menteri besar di Langkawi. Memang terkejut sebab kita ada banyak Joe. Kita ada Johari Harun, kita ada Johari Hussein, kita ada Johari Ghani. Jadi kita tak tahu yang mana satu. Tapi apabila tengok IC dia bermula pada 70, maknanya umur dalam 53 tahun. Jadi kita dapat apa namanya jangka lah bahawa Dato' Joe apa namanya Hussein ini Harun. Sepatutnya saya berjumpa dia semalam. Saya ingin apa namanya menjemput dia datang ke ofis. Ini rutin biasa speaker. Selalunya hari Rabu tu saya akan berada di jabat saya kalau ada urusan-urusan yang saya rasakan bahawa saya perlu salurkan kepada esko-esko tertentu ataupun saya bertemu janji dengan Yang Maha Menteri Besar. Tapi hari itu dia tak respon. Dia saya maklumkan kepada Susa Dewan, Susa MMK. Kemudian beliau hanya diam dan kemudian beliau terus tak respon lah. Maknanya selalunya dia akan tak datang. Mana-mana minta jumpa pun dia akan datang. Tapi kali itu dia tidak respon. So tiba-tiba kita menerima berita ni lah. Sebenarnya sangat sedih sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun ini semua takdir Allah SWT. Ia yang lebih mengetahui dan kita masih sangat sedih lah. Dengan kehilangan tokoh muda yang mempunyai potensi begitu tinggi.